Hai, gue Reza Candika. Gue adalah host, MC, dan content creator. Gue sebenarnya dari kapan tahu tuh suka banget gambar. Tapi gue gak bisa gambar muka. Tapi untung ada Siti Aziza, teman kita yang paling paedah, mau ngajarin gimana sih cara gambar muka. Nah, tuh orangnya udah datang. Hey, Siti. Wih, bahagia banget. Jadi pelajaran pertama kita mulai dari mana nih? Yes! Dimulai aja dulu dari buka kado nih. Kita unboxing bareng-bareng yuk guys. Hai guys. Ini kadonya. Buka. Kita buka. Nih aku tahu banget. Wah. Wow. Keren. Cocok. Mau gambar masa gambar di tanah? Enggak tahu. Enggak. Dinding mama marah. Kita gambar-gambar di mana nih? Di dalam. Ini ya sih, jadi buat lingkaran dulu. Iya, terus garis kan. Set gitu. Emang apa sih yang bikin kamu suka gambar? Ih, bagus loh ini garisnya. Bener kan? Sumpah. Iya. Gak tahu, gue dari kecil aja sih suka gambar. Iseng gitu loh, tapi dari kapan tahu gue pengen les. Cuma gak jadi-jadi, soalnya disuruh bimbel lah, TPA lah. Jadi gue gak pernah tahu cara-caranya. Konten kamu tuh konten-konten yang ini kan, yang kepalanya tuh kepala kamu, tapi badannya gambar. Gue sebenarnya pengen banget makanya bisa gambar muka, ini bener. Nah iya ini bener, nah di sini baru garis alis. Tapi bener gak sih kalau gue tuh dibuat bundar dulu? Oh iya, ada yang suka bulat gini, terus nanti dikasih garis gini. Nah. Ini tuh buat garis mata, nah di sini baru mulut. Nih, gambar gue udah jadi. Namanya Aura. Aura. Sivia. Bagus, abstrak. Iya benar. Alirannya kamu berarti abstrak kan sukanya? Alirannya sih... Indi-indi elektrik. Eklektik. Ternyata yang namanya gambar, gak usah pikirin, ih bakal bagus gak ya? Bakal jelek gak ya? Yang penting apa? Mulai aja dulu. Nih kita mulai, langsung jadi. Ih tuh, cocok ya. Baur sama suasana. Aura Sivia. Kita pajang di mari, matching nih. Yaudah lah, mainkan ya. Tokopedia.